Jadi itu dia Warrior Committee pakai Magi Only, dan kayaknya gue mau lanjutin ke Glory deh. Let's go. Sabar bang, main up-up aja. Buset, langsung pamer Jawa Barat 60 lela, makanya request katanya. Pantes emang MM dulu, main di Epic pantes. Wah mulai nih. Dan mereka malah ngepick 2 mm. Wow, first game yang sangat berwarna. Nih kalau kayak gini kalian gak usah takut, kalian bisa namanya Dots. Dots itu kayak ngindar kita ya. Udah azan mau AFK. Masya Allah brother, stay halal. Woi, katanya AFK lu, udahlah gak jadilah. Gue kira halal, ternyata haram. Gila, Jilong Manik Neme udah halal banget ini lah, ini satu timnya. Di tim kita ada Anissa Zahra, gue rasa dia bukan pemain cewek sih karena dia pakai Balmond. Biasanya kan cewek pakai hero-hero yang lucu gitu ya, kayak Lilia, Nana, Chang'e, Angela, Gato. Karena musuhnya caper sama Anissa, jadi bakal gue kasih paham. Cuy aneh banget, tadi gue barusan ditelepon orang gak dikenal dan dia ngomong gini. Pekerjaan yang saya tawarkan ini pak, dapat menguntungkan dari 300 hingga 2 juta dalam waktu 1 hari pak. Wah gimana tuh caranya? Apakah bapak berminat? Gimana tuh? Jika bapak berminat pak, boleh saya meminta nomor WA bapak? Boleh. Boleh saya catat? Boleh. 0812 ya. 1314 ya. 1516 516. Ya. 15. Boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Suara kamu lucu banget. Aku kayaknya suka sama kamu deh. Saya gak usah serius-serius, temenan aja meskipun aku suka sama kamu, tapi aku masih normal kok. Oke, baik, kita sambut dari WA ya. Oke. Makasih pak. Sama-sama. Gila bro, lu lihat tim kita full skin. BTW skin itu ngaruh ke gameplay ya, karena kalau lu punya skin, lu punya kuasa gitu kan. Kalau lu gak punya skin, ya beli skin. Eh bang, BTW skin lu bagus-bagus tuh, beli di mana sih? Gua beli di Loot Bar. Loot Bar itu store top up profesional yang harganya murah banget. Oh iya bang, katanya di sini nggak cuma bisa top up MLPP doang loh, lengkap banget ada game lain juga kayak Free Fire, Genshin Impact, PUBG Mobile, Ragnarok dan lain sebagainya. Nah ya bener banget tuh. Udah gitu store-nya itu terpercaya banget. Kalau lo mau beli di sini juga prosesnya cepet banget pastinya. Dan kalau lo mau top up juga gampang kok nih gua ajarin. Yang pertama itu lo harus buat akun registrasi. Kalau lo udah punya ya tinggal login gitu. Kalau lo nggak punya ya tinggal bikin. BTW kalau lo bikin di sini gua dapat duit buat bayar listrik dan itu sangat membantu gua. Jadi jangan lupa bikin akun di sini. Gue di sini langsung login aja pakai akun Google gue dan cara itu gampang banget, lo tinggal pencet yang gambar Mobile Legends ini kalau lo mau top up Mobile Legends ya. Kalau mau yang lain ya udah yang lain. Kayak lo mau Free Fire lo pencet Free Fire gitu. Lo pencet gambarnya. Abis itu nanti bakal muncul pilihan top up kayak gini. Lo pilih lo mau beli berapa. Di sini gue beli yang 278 diamond 64.000. Nah, di sini juga ada panduannya ya kalau lo kagak ngerti apa yang gue omongin gini, ya udah lo tinggal baca aja. Jangan malas. Tinggal pencet top up. Di sini metode pembayaran juga udah lumayan lengkap ya. Ada Dana, GoPilot, Alfamart juga bisa, Qris dan pastinya ya udah lengkap lah. Lu semua pasti udah punya dan ya udah tinggal bayar gitu. Jangan suruh gua bayar karena gua miskin anjir. Udah segitu aja tutorialnya. Jadi kalau lu mau top up jangan lupa datang ke Loot Bar aja karena bakal ada diskon besar-besaran bahkan lebih gede daripada player lain. Ini khusus buat player Mobile Legends ya. Buat player Mobile Legends yang baru registrasi di sini itu bakal ada diskon yang lebih gede lagi dari Loot Bar. Jadi jangan lupa sokin. Thank you. Wahyu top 13 tumuni tumuni tum tim tumding
tinnitum. Oke, sekarang gue udah nyampe grading pertengahan dan duit gue udah 32.000. Kayaknya gue mau beli Valentina deh biar bisa ngisi XP. Soalnya dari kemarin-kemarin tuh gue ngisi XP pakai Xavier gitu. Itu dimarah-marahin anjir. Ya walaupun Valentina tetap dimarahin, tapi ya seenggaknya Valentina kuat lah di XP. Woi, balik Moskov. Ya, enggak gitu juga bang, itu masih kelihatan bang. Nah kan. Oke, win streak gue pecah di pertandingan gue yang ke-7 dan win rate Xavier gue yang 100% juga ikutan pecah. Gue gak bisa nyalain siapa-siapa, emang musuhnya jago sih, cuman... Wow, bengkel momen. Dikit lagi se-efek tuh, Franco. Slot 1 mau surga atau neraka? Buset dah, ada panitia surga. Kenapa bang? Lo gak tahu lo win rate Xavier gue tinggi bos. Ya walaupun barusan kalah sih, tapi tetap tinggi bos. Mythic grading udah selesai dan gue cuman kalah sekali. Dan gue sampai di mythic bintang 14. Dikit lagi honor, mantap lah ya. Ini gue gak mungkin sih dapat silver, minimal gold lah. Waduh, ada ibu haji. Apa kabar bu? Sehat? Ya saya nggak bisa main kok bu. Jangan galak-galak ya. Beneran dibantai Bu Haji dong kita. Hadeh. Pikannya. Aiman ngalih mana lagi? Sj pertandingannya rekomen meren. Tisan ayunan. Biasanya mah yang makun smooth sih. Yang makun smooth biasanya. Butut, pala lu kelap kelip, no Adit, jangan diajak. Oke, ini adalah hasil pertandingan gue sampai di mythic bintang 16, belum honor. Sejauh ini gue belum terlalu banyak kalah sih. Kalah juga karena terbebani loh. Cuman ya sejauh ini perjalanan cukup baik lah ya, anjay. Wih gila coy, kita ketemu Alucard skin legend namanya Miss Queen, gila. Tapi skin gak ngaruh sih ya. Yaelah paling ini mah gue bantai. Lu punya skin, lu punya kuasa. Tapi menurut gue enggak. Ibaratnya gue gak berskin lawan orang yang berskin. Bisa jadi gue menang. Soal bacot. Udah lu tenang aja, gak usah mikirin skin sama gue. Aduh kejepit dong. OP gue ya. Oh iya bang, iya Indul ya. Iya bang, OP banget. Tabrak badangnya son. Mamam nih OP. Mampus. Harus 4. Ah banyak bacot lu OP. Lu kan OP maka harus berempat. Apaan itu OP? Loncat karena Lord anjir. OP mamam tuh OP. By one. Buset kalau kalah bacot langsung ngajakin by one gitu. Tabrak lagi. Mampus. Ya elah OP aja mati di base loh. OP banget bang. BTW kepanjangan OP itu bukan overpower ya, tapi orang PA. Dan semenjak itu nge-push di mythic ke honor itu susah banget asli. Menang, kalah, sumpah keras banget. Apalagi banyak akun bekas joki di tim, jadi nambah berat gitu. Sampai akhirnya hero prima gue keluar, dan akhirnya gue tembus ke honor. Oke, sekarang gue udah sampai mythic honor 25. Bisa lo liat di sini nih, gue menang, kalah tuh gak jelas tuh ya. Gue gak pernah silver. Maksudnya pernah sih, itu juga karena tim gua ya kan. Gua mah gak mungkin bisa silver. Pertandingan gua 111, jadi kira-kira gua udah main 40-an match. Dan ya udah gitu aja. Saya butuh janda. Waduh, saya juga butuh bang. Mampus dikejar-kejar orang butuh janda. Gua bukan janda bang. Ya, cepet amat udah ini.
Sekarang gue udah bersama bocah-bocah Discord gue. Kalau lo mau mabar juga, join aja link di deskripsi. Karena pala gue mau meledak, jadi ya udah gak usah main sendiri lah ya. Karena honor itu sama aja sih kayak di Epic gitu. Wow, mulai bacot nih. Seru nih kayaknya. Oh gitu, Franco-nya ikutan bacot sekarang. Buset, bacotnya udah gak nyantai ya, gak bisa didiemin nih. Mode serius dulu, Gan. Ya, syukurin lu gak jadi kalah kan gue. Katain dulu, kalah ya dek. Kadek lagi ambiar. Kadek, kalah ya dek. Mulai dari sini gue udah sering mabar berlima party. Dan itu tuh cukup ngaruh banget ya. Karena mythical honor ini agak haram sih sebenarnya. Kalau main solo itu bakal susah banget. Dan sampai di honor 31 gue ketemu top global dari negara lain. GG coy, gue ketemu Cina, Taiwan nomor 70 Kagura sama Rwanda nomor 1 Agus. Meskipun gue nggak tahu di mana itu Rwanda, kayaknya di perempatan Australia sih. Tapi ya semoga gue digendong sih. Hehe, makasih atas gendongannya abang-abang top global. Gue udah berusaha selama setengah jam gue main, walaupun coklat, ya wajar lah karena gue kan roam ya. Ya wajar lah ya. Ini kan tantangannya gue mage doang ya sampai ke glory. Lah ini si Aliando Janatan juga cuma bisa mage loh. Jadi kita berdua cuma bisa mage dan kita lagi dibully sama ini tim. Lah dia malah nge-pick Faramis sih, udahlah gak apa-apa lah ya. Percaya aja kalau orang cuma bisa satu roll tuh biasanya dia sangat mendalami anjay. Aduh gimana nih yang tadi banyak bacot, kok silver ya baru 7 menit loh. Aduh gila coy, gue 3 kali nyobain solo dan 3-3-nya gue kalah kena dark system anjir. Tapi gue nggak berhenti sampai di situ, gue bakal nyoba sekali lagi bakal main solo ya, cobalah ya. Itu match dikit banget ya. Ini adalah pertanyaan ke 267 juta kalinya gue dengar pertanyaan itu dan gue nggak tahu mau respon apa. Buset, top funny ngawi. Ngawi di mana? Wih gila, ngawi bukan sembarang ngawi coy, langsung first blood. Memang funny ngawi tak terpungkiri, tapi Uchiha Madara tetap yang MVP. Wow, kita ketemu top global Tamus, namanya Lut 12-17 tahun, gila sih. 17 tahun udah berprestasi ya kan, udah jadi top global Tamus. Lah gue 17 tahun masih ngumpetin sendal orang yang habis sholat Jumat. Ini adalah histori pertandingan gue udah sampai honor 46. Dan pertandingan gue udah nyampe 170. Dan itu artinya gue udah main 100 pertandingan di akun ini. Maksudnya di video ini ya. Ya intinya kalau honor jangan solo aja sih. Ini lancar jaya nih. 4 match lagi kita bakalan glory. Let's go. Dia main mage. Dia Uchiha cok. Uchiha tuh keren mage. Berarti Uchiha Madara ini sangat langka dan sangat jago ya Uchiha Madara ya. Link aja. Link aja sih. Agak susah sih. Dan mereka berdua malah dapat coklat. Wow. Kayaknya gue udahin sampai sini aja deh, gue gak usah maksa sama glory demi kesehatan mental gue. BTW gue open Q&A buat video selanjutnya ya. Kalian tulis aja di komen pertanyaan kalian, terus pakai hashtag QNOPA. Betulnya sorry banget gue gak nyampe glory, soalnya dikit lagi mau season dan gue udah stres berat.
BTW video ini juga pas diedit itu 600 menitan atau sekitar 10 jam, jadi bakal lama banget pastinya. Soalnya gue nge-stuck naik turun terus di Mythic Honor 47 ini, gue gak tahu ini kutukan atau apa. Jadi ya mohon maaf